Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska. Saya tinggal di Tambawedi Baru, Kenjeran, Surabaya. Oh ya teman-teman, ini tadi Aska ikut karnaval di MI Alfitro Kedinding Kenjeran sana, tempat asal sekolah di MI Alfitro. Dan tadi ada karnaval keliling jauh, puter-puter gitu, sambil teman-teman yang lain juga bawa baju yang macam-macam. Ada yang baju adat lainnya, ada yang baju angkatan, baju takwa dan lain sebagainya. Terus Aska pakai baju adat Bugis. Wih, bajunya keren sekali. Dan tidak percuma, Aska dapat hadiah, dapat piala, juga dapat hadiah yang sangat besar sekali. Wow, apa ya isinya? Apa kira-kira isinya? Ah, rahasia deh, nanti aja dibuka ya. Ini Aska dapat hadiah, juga dapat piala, keren sekali. Tidak percuma Abah Arif Anjay dan Umi Anjay beliin baju adat dan kostum ini. Tadi malam Abah dan Umi garap itunya, selendangnya sampai malam sekali, sampai kecapean, sampai ngantuk-ngantuk biar hasilnya bagus. Terus tadi pagi Aska bangun jam 4 pagi, mandi, terus sholat subuh, habis itu pakai baju. Oh iya, sepatuku warnanya merah. Salah. Sepatuku warnanya hitam, celananya merah. Terus pakai dalam ini ada hitam-hitamnya. Bajunya merah, selendangnya kuning, sama ada tulisan hitam adat Bugis Muhammad Rafa Aska Effendi. Kopiake keren, kopiake ada mas-masnya lho. Kopiake ada mas-masnya warna hitam dan merah. Keren. Pokoknya teman-teman, kalau nanti ada karnaval lagi, pakai baju yang bagus biar dapat hadiah dan juara kayak Aska ya. Jangan malas-malas, pakai kreativitas yang oke. Kita tunjukkan bahwa kita anak terbaik di negeri ini ya. Gitu kan Aska ya. Oke. Besok kalau ada karnaval lagi, pakai baju yang bagus ya, biar dapat juara satu. Oke. Jangan lupa terus belajar dan mengaji ya teman-teman. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment, share juga boleh. Jangan lupa menjadi sahabat Aska yang baik. Terima kasih, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.